berapa ramai orang bersifat sombong kerana dia memiliki sesuatu. Kononnya orang lain tidak memiliki sesuatu. Padahal dia terlupa bahawa sikapnya bukan hanya berbangga dengan apa yang dia miliki. Kumpulkan kekuatan itu secara berjemaah. Tidakkah ada kita mampu mengumpulkan kekuatan kita secara jama'i? Para sahabat Nabi berkumpul dengan Nabi adalah secara kekuatan jama'ah. Apabila Nabi kesusahan, orang-orang kaya sekitar Nabi akan membantu baginda dengan harta mereka. Dan Nabi juga memberikan kelebihan pada orang-orang yang kaya dengan pujian, dengan janji, dengan apa perkara yang boleh membantu mereka ke arah meningkatkan kekayaan. Apabila ada orang miskin susah, digabungkan sang miskin dengan sang kaya agar orang kaya tadi tidak terus menjadi kaya dan melupakan pada orang miskin. Dan orang miskin pula tidak merasa cemburu dan iri hati kepada mereka yang kaya kerana gabung jalin itu terjadi di kalangan mereka. Mereka yang datang belajar ilmu menyampaikan kepada mereka yang tidak berilmu tanda mereka tidak pentingkan diri. Hari ini sudah ada satu slot dan agenda. Siapa suruh hang tak pergi mengaji? Eh, tadi belajar apa di masjid? Siapa suruh hang tak pergi? Badan muka hang tak pergi. Bila kita kata padanya, eh, bantulah aku. Eh, aku pun susah. Macam mana aku nak bantu hang? Sahabat-sahabat sekalian, tolonglah pada hari ini. Bukalah sekelumit perasaan ingin bersama membantu orang lain. Melihat orang lain ada potensi dan orang lain melihat kita ada potensi. Kita gabung jalinkan kekuatan potensi ini. Sidang Jumaat dirahmati Allah, orang lain melaksanakan jamaah ini, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kata satu orang yang berjaya kerana kejayaan peribadinya. Tidak ada seorang di atas muka bumi Allah yang boleh berjaya dengan berseorangan. Saya minta tuan-tuan, bukalah hati sedikit untuk membantu orang lain juga supaya sama berjaya dengan kita. Katalah kita sudah berjaya membuka kedai. Jangan lupa bahawa ada rakan-rakan kita yang lain yang belum berjaya membuka kedai. Apabila ada orang yang sedang membuka satu perniagaan, cubalah membantu mereka dan memberikanlah bantuan kepada mereka. Kalau ini dilakukan, kita bukan lagi menghadapi masalah, bahkan kita mengamalkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam soal kebaikan dan ketakwaan. Anda ada kepakaran, anda jangan berbangga dengan kepakaran anda kerana anda tidak boleh pergi ke mana-mana secara bersendirian. Berapa ramai orang bersifat sombong kerana dia memiliki sesuatu. Kononnya orang lain tidak memiliki sesuatu. Padahal dia terlupa bahawa sikapnya bukan hanya berbangga dengan apa yang dia miliki. Marilah membina orang lain sama. Semoga menjadi sehebat seumpama yang dia jadi.